Cinta Otomotif. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan scanner Pissut Planet System. Cara mengkonfigurasi pada mobil Pissut, khususnya Pissut 206. Sebelum kita mulai pada cara mengkonfigurasi Pissut Planet System, saya minta bantuan kepada teman-teman, mohon subscribe, like, dan komentar pada kolom komentar. Sekarang kita akan mulai bagaimana cara mengkonfigurasi Pissut Planet System. Sekarang kita masuk ke Planet Office. Kita pilih 206. Kita klik. Kita pilih 206 MUC. Kita masuk ke Pissut Planet 2000. Ini kita harus mengisi nomor DAM. Bisa kita isi 8407. Kita klik OK. Aplikasi sedang berjalan. Sekarang kita on-kan kunci kontak. Kunci kontak kita on-kan, lalu kita klik OK. Nah, di sini identifikasi dan konfigurasi kendaraan sedang mengidentifikasi. Kita masuk ke konfigurasi dan service ECU-ECU. Nah, ini udah masuk ya, nomor sasisnya sudah ada. Sekarang kita masuk ke konfigurasi. Kita masuk ke tes keseluruhan atau global test. Kunci kontak kita on, oke. Ya, ini sedang melakukan global test atau tes keseluruhan. Tunggu sampai global test yang bertanda merah ini 100%. Ya, ini sudah 100%. Sekarang kita masuk ke BSI. Kita klik OK. Kita baca dulu kerusakannya. Ini sedang membaca kerusakan. Nah, ini kerusakan BSI ada 3 ya. Kerusakan permanen tekanan oli. Ini yang terakhir. Sekarang kita ke F1, kita kembali. Kemudian kita hapus port and clearing. Kita hapus kerusakan tadi. Kita klik OK. Di sini kita pastikan F3, centang F3. Karena sini Anda tidak dapat menghapus gangguan. Kita coba lagi centang F3. Ternyata tidak bisa dihapus karena kerusakannya permanen. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Nah, ini kalau mau lakukan konfigurasi, kita masuk ke pilihan klien. Pilihan klien, kita klik OK.
Nah, kita urut satu persatu dari mulain yang paling atas, pengaturan suhu. Putar kunci kontak ke posisi off. Kita klik OK. Nah, ini AC, ya kan, bisa disetting manual atau otomatis. Ini kita setting otomatis. Jadi saat mesin hidup dia langsung nyala. Kita konfigurasi F3. Konfigurasi terlaksana. Kita kembali ke F7. Sekarang urutan nomor 2, peringatan. Jadi satu persatu kita kerjakan. Kunci kontak kita pastikan lagi posisi off. Oke. Nah, di sini ada lampu indikator seat belt. Ini mobil ini tidak memakai lampu indikator seat belt-nya, nggak pakai. Jadi kita konfigurasi tidak ada. Kita masuk ke lampu dan sistem sinyal. Ini kita klik OK. Kita pastikan lagi posisi kunci kontak di posisi off. Kita OK. Nah, di sini sekarang sensor pencahayaan. Sensor pencahayaan di mobil ini tidak pakai, jadi kita harus bilang tidak ada. Anti kabut depan, lamp depan yang fog lamp itu ada. Lampu besar kita konfigurasikan tidak ada. Kalau kita konfigurasikan ada, itu akan menyala terus. Kedipan warning lamp tidak ada. Jenis lampu depan, ini lampu depannya ada dua ya, jadi reflektor ganda. Lampu kabut belakang itu terdapat yang di bawah. Nah, ini sudah semua sudah benar, jadi kita tidak perlu konfigurasi. Sekarang visibility, kita masuk ke visibility, kita klik OK. Pastikan kunci kontak di posisi off. Rain sensor mobil ini tidak pakai, jadi tidak ada. Pemersih headlamp pun tidak ada. Wiper belakang ini ada, jadi kita harus masukkan terdapat. Headlamp belakang tidak ada. Wiper kaca belakang pada tinggi mundur tidak ada. Jadi kita F7 saja. Itu sudah benar. Pintu terbuka sekarang. Kita klik OK. Kita pastikan putar kunci kontak di posisi off. Power window depan, ini kelistrikan. Folding loop tidak ada. Kaca belakang terbuka, ini ada, karena ini udah power window yang tahun 2001 masih mekanis, jadi belum power window. Nah, ini sudah benar juga. Kita masuk ke konfigurasi. Putar, kunci kontak posisi off. Konfigurasi terlaksana. Oke. Putar, kunci kontak ke posisi on. Kita kembali F7. Sekarang yang berikutnya, ruang mesin. Ruang mesin, kemudian kita klik OK. Putar kunci kontak ke posisi off. Kita putar. OK. Nah, ini rem karena belum menggunakan ABS, jadi tanpa ABS. Air pump absen. Sensor suhu oli terpisah tidak ada. Sensor level coolant
tidak ada. Sensor air di dalam solar, absen. Informasi air di dalam solar, ini mesin lainnya. Dan seterusnya. Nah, ini transmisi otomatis karena ini transmisinya otomatis, jadi kita katakan ada. Level oli nilai tidak berlaku. Filter partikel tidak ada, kita konfigurasi. Oke, kita kembali ke F7. Kita kembali lagi F1. Putar kunci kontak ke posisi off. Ya, kita F1. Sekarang kita masuk ke ruang penumpang. Ruang penumpang. Kita klik OK. RT3 tidak ada. Trip komputer terdapat. Layar multifungsi terdapat. Sensor suhu luar tidak ada. Kita kembali ke F7. Sekarang masuk penguncian dan posisi pembukaan. Nah, ini central lock ya. Putar kunci kontak posisi off. Tipe immobilizer kita masuk tipe biasa. Jenis pengiriman sinyal dari remote control terkunci, jenis transmitter lama dan kendaraan dengan lampu kabut karena ini memakai lampu kabut. Menentukan lokasi tidak ada. Itu menentukan lokasi seperti kalau kita di parkiran, kita pencet remote itu bunyi tit 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 atau klaksonnya bunyi. Pelepasan otomatis ini boleh dibilang tidak ada, boleh dibilang ada. Jadi saat kunci kontak kita off, itu membuka. Ya, kita kembali ke F7. Kita kembali lagi F1. Sekarang kita masuk informasi bahan bakar. Jadi semua kita periksa satu persatu ya konfigurasinya. Kalau mobil konfigurasinya benar, pasti itu semua instrumen benar. Pola gate. Nah, ini pola gate kita ganti. Di sini ya ada 7 LZ, RFN, NFU, RFK. Sedangkan ini kan mobilnya KFW. KFW itu dari nomor mesinnya. PF32 KFW. Jadi kita ambilnya sekarang jenis mesin lain aja. Ukuran kursa tidak ada. Kontak konfigurasi. Putar kunci kontak lagi ke posisi off. Konfigurasi terlaksana. Kita kembali F7, kunci kontak kita putar ke posisi on. Sekarang kita masuk ke lain-lain. Kita klik OK. Jadi kita periksa semua satu persatu ya. Pengemudian ini setir kanan, jadi kita pakai droite. Droite itu kanan. Droid. Ini semua sudah benar. Mode pabrik tidak ada. Pola perlindungan absen. Nah, ini semua sudah benar. Kita kembali F7. Kita F1. Sekarang kita masuk ke alarm. Kita klik OK. Alarm. Alarm tidak ada. Boleh juga kita masukkan iya atau terdapat.
konfigurasi, konfigurasi terlaksana. Oke. Kita kembali ke F7, putar kunci kontak ke posisi on, kita masuk ke mode showroom. Kita klik OK, putar kunci kontak ke posisi off. Ya, mode showroom kita kasih tidak aktif. Padahal di sini menerangkan aktif ya. Ya, konfigurasi sudah selesai. Jadi teman-teman, sebisa mungkin mobil kita konfigurasikan itu normal sesuai dengan konfigurasi seperti yang ada di video ini. Untuk jenis peso 206. Jika teman-teman semua konfigurasinya mengikuti video ini, itu pasti semua nanti dari mulai instrumen, kelistrikannya semua pasti normal. Nah, ini kita sedang membaca kerusakan. Kerusakan dari tampilan multifungsi. Ini kita hapus-hapusin aja ya. Padahal ini sudah ganti, dia udah ganti head unit. Jadi walaupun kita hapus pun nanti dia akan muncul kembali. Karena head unitnya sudah tidak asli lagi. Head unitnya sudah gantian. Ini proses penghapusan selesai, kita baca. Sekarang kita masuk ke panel instrumen. Nah, ini juga tidak ditemukan kerusakan ya, tidak perlu ya. Ya, panel instrumen tidak ditemukan kerusakan, jadi sebenarnya ini kita tidak perlu masuk lagi karena tidak ada hal yang penting, karena tidak ada kerusakan. Sekarang kita masuk ke ECU airbag. Nah, ini ECU airbag ada kerusakan. Kita klik OK. Coba kita baca apa kerusakan dari ECU airbag. Kerusakan permanen, kesalahan konfigurasi. Nah, ini sebelum kita konfigurasi tadi konfigurasinya banyak yang salah. Sekarang kita udah benarkan, sekarang kita akan hapus. Sekarang kita hapus. Ya, begitulah cara menggunakan scanner Peugeot Planet System untuk mobil Peugeot 206. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya minta teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa memahami semua apa yang saya telah berikan di dalam tutorial ini, agar teman-teman lebih mendapatkan manfaatnya. Saya juga mohon kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik lonceng yang ada pada sebelah kanan subscribe. Kemudian like dan
beri komentar pada kolom komentar. Agar video-video saya yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Dan jangan lupa juga saksikan video-video saya yang berikutnya dari Rahman Motorsport, Jalan Siaga Raya nomor 5, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu. Silakan yang mau menghubungi Rahman Motorsport, hubungi di 0812 131 55112.